mohon kesediaannya dan keikhlasannya untuk membacakan suratul Fatihah kepada almarhumin. Oleh karena itu, marilah kita mulai membaca Fatihah 3 kali. Bila perhatian Nabi Mustafa Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah komunitas sepeda tua Indonesia Sumenep, telah rawuh di Pondok Pesantren Alamin Putri 1. Inilah pejuang-pejuang lingkungan di tengah dominannya transportasi menggunakan minyak bumi yang terus terkuras habis. Ternyata ada di antara masyarakat Indonesia yang peduli terhadap lingkungan, yang tidak mau bumi ini kena polusi, walaupun hanya barang sebulan sekali. Jadi ini komunitas ontel. Kita tahu bahwa ontel ini merupakan kendaraan yang dibawa oleh negeri Belanda tahun 40-an, 50-an, 70-an, dan bahkan di negeri Belanda itu sendiri ontel ini merupakan kendaraan paling favorit. Waktu kami berkunjung ke Eropa Barat, salah satunya ke Belanda, itu kita saksikan begitu luar biasa sepeda ontel itu mendominasi wilayah seluruh perkantoran di Belanda. Bahkan Belanda yang populasi penduduknya hanya 17 juta, ternyata sepeda yang ada di sana itu sekitar 22 juta. Jadi sekitar 130% dari penduduk Belanda itu sendiri. Ini membuktikan bahwa Belanda yang memiliki mode transportasi unggul, modern dan efektif di dunia, ternyata dalam segala hal melakukan transportasi dengan menggunakan sepeda. Dan
yang paling banyak adalah sepeda ontel. Karena itu, mari kita sambut, kita beri apresiasi yang luar biasa kepada pejuang-pejuang kita ini. Jadi pejuang modern itu adalah pejuang yang pada saat ini tidak mau membuat polusi, kemudian dengan bersepeda itu sehat, dan tentunya mengurangi hutang berupa impor yang luar biasa terhadap minyak dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, mari kita angkat dua jempol bagi komunitas sepeda tua Indonesia cabang Sumenep ini. Bravo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, hebat. Semangat, Ustaz.